Planet dalam sistem suria ni, kebanyakan dia rotate anti-clockwise. Tapi antara banyak-banyak ni, ada dua planet yang rotate clockwise. Macam kita, matahari kita timbul ikut belah timur kan? Tapi kat mereka, mereka timbul ikut belah barat. Tapi dalam video kali ni, kami nak cerita kenapa Venus rotate clockwise lah. Kenapa dia rotate tak sama dengan kita. Uranus tu mungkin kita akan kupas dalam video yang lain pula. Saintis mengatakan, ada satu objek besar melanggar Venus ni. Kiranya Venus ni, asalnya dia duduk jalan macam biasa je lah. Sama ke depan, ke depan, ke depan kan. Lepas tu bila ada satu objek besar melanggar dia, daripada dia nak pergi ke depan, dia menerima momentum daripada pelanggaran tu dan dia bergerak ke belakang. Sejak daripada tu, dia dah tak bergerak ke depan dah sebab dia keep on the inertia bila dia kena langgar tu. Bila dia reverse tu, dia reverse je sampailah ke hari ni. Tapi ada sesetengah saintis pula, dia menyangkal teori yang pertama ni. Sebab apa? Sebab kalau objek besar melanggar Venus, Venus tak adalah besar mana kan. Tapi kalau ada objek yang lagi besar melanggar satu objek yang lagi kecil, secara logiknya mestilah planet tu dah hancur ataupun dah tak berapa planet dah kan. Tapi Venus tu masih ada. So, lahirlah teori yang seterusnya. Teori yang kedua ni, dia logik sikit lah. Tapi dia sedikit complicated. Saya akan try untuk explain lelok lah. Contoh saya bagi analogi sebab dia sedikit susah nak faham. Contoh kita bawa kereta. Kita bawa kereta 60 km sejam. Okay, lepas tu main ribut, main angin kuat gila kan. Angin ni pula 70 km sejam. So, angin ni mesti lagi kuat daripada yang kereta kita bawa tadi 60 km sejam tu kan. Betul tak? So, secara logiknya, kalau kita bawa 60 km tu, lepas tu dengan angin yang mai dekat kita ni, adakah kita masih lagi mampu untuk bergerak ke depan? So sama juga dengan Venus. Venus dia memang bergerak ke depan. Tapi atmosfer yang ada dalam Venus tu, force dia lebih kuat daripada force yang membuatkan dia bergerak ke depan. Macam saya bagi contoh tadi kan, 60 dengan 70 km ni sebenarnya bukan besar saja saya bagi sebenarnya. Saya boleh je buh range yang besar. Tapi beza antara force yang membuatkan Venus bergerak ke depan dan juga atmosfer yang membuatkan dia bergerak ke belakang ni, beza tu tak banyak. Sebab tu Venus mengambil masa yang sangat lama untuk complete satu rotation dia mengelilingi matahari. Dan teori yang ketiga, saintis dia tak mau give up lagi, ada satu objek main melanggar-melanggar ni. So teori yang ketiga ni dia lebih logik lah daripada teori yang pertama tadi. Masa ni dikatakan Venus ni bersaiz kecil lagi lah daripada yang kita tengok lah ni. Satu masa ada satu objek yang sama besar dengan dia pi langgar dia. So last-last dia pi bergerak ke belakang. Tapi apa jadi dekat objek yang melanggar dia tu? So dikatakan objek yang melanggar dia tu last-last dia bergabung dan jadilah Venus yang lah ni yang sedikit besar daripada Venus yang baby kecil tu. So secara conclusionnya, yang mana satu teori yang paling betul ataupun teori yang paling dipersetujui oleh saintis? Sebenarnya tak ada. Macam mana kita nak buktikan teori yang mana satu betul adalah dengan cara kita kaji balik Venus, permukaan dia macam mana, impact-impact dia macam mana. Sebab kalau ada kesan pelanggaran, kita boleh tengok daripada situ ada kesan-kesan pelanggaran ataupun kesan-kesan yang membuatkan macam mana dia boleh bergerak secara reverse. Tapi setakat lah ni, asal kita hantar probe je, probe tu mati. Asal kita hantar probe je, probe tu tak boleh survive. Sebabkan atmosphere dan juga temperature dia yang sangat-sangat ekstrim. Kita dah berjaya menghantar probe ke menghampiri matahari, mungkin lepas ni kita boleh menghantar, cuba menghantar probe untuk land on Venus pula.